Yoga Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Oke, sorry nih gue lagi di mobil, gue lagi pingin ngebawa si Obri spuring karena abis diganti ban, velgnya dibuka tadi, jadi pingin di spuring nih. Kita mau ke Metro Rims nih di Jalan Haji Nawawi. Nah, ini lagi di jalan menuju ke sana, tungguin di sana ya. Oke. Bang. Oi. Obri, menurut lu sekarang gimana, Bang? Lurus ntar lu, lurus sama kanan kiri nih. Lurus. Nah, Obri sekarang ini menurut gue makin sangar. Karena apa? Dengan body kit yang baru. Habis itu dengan forma kaki-kaki yang makin mantep. Habis itu mesinnya juga untuk diganti, busing-busing mesinnya diganti nih. Ini luar biasa nih, gantungan mesinnya. Ini responnya rigid banget nih, diganti pakai bahan apa tadi kata Mas Aldi itu. Gue kurang paham deh. Tapi nih mobil makin enak nih, tarikannya jos, makin gak enak, makin enak. Tapi ya untuk nyamanannya agak sedikit berkurang, ya berkurang lah. Tapi ya itu nyaman. Makanya kencang, bukan nyaman. Enak nih mobil nih, rigid, wak, enak, sadis. Nanti kita spuring dulu lah untuk biar makin dia stabil. Habis itu juga bannya nggak makan dalam, makanya di spuring. Kita mau spuring dulu nih, baru ganti ban. Guys, gua udah nyampe di Metro Rims di Jalan Haji Nawawi. Si Obri lagi mau di spuring, udah nyampe nih, mau ganti velg juga. Sementara dia untuk latihan slalom nih, si Obri pakai velg lain, bukan yang biru ini. Nanti kita lihat. Penasaran kan yang dalam kotak ini apaan? Tungguin, jangan di skip-skip. Ayo ya. Si Obri udah di spuring nih. Gue pengen nanya sama masnya nih. Kita kenalan dulu sama masnya. Kenalan dulu Mas Sultan. Oke. Mas? Ya. Mas siapa? Mas Umar. Mas Umar. Oke. Mas Umar. Ini mobil si Obri nih udah di spuring. Apa aja sih Mas yang disetel kalau spuring? Kalau spuring itu kalau Obri ini biasanya tunya aja. Tunya aja. Tapi kan ini udah modifan semua kan. Ada chambernya, ada casternya. Jadi semua itu kita setel. Setel ya. Setel dengan sesuai dengan permintaan customer. Oh gitu. Nah kebetulan Obri ini guys, dia speknya kan udah spek slalom nih, kayak kakinya. Jadi untuk spuringnya itu request. Nah jadi di sini juga bisa nih, misalnya kalian mobilnya ceper, chamber atau baget segala macem, nah itu bisa langsung datang bawain contoh chambernya mintanya gimana. Nanti konsultasi sama masnya nih. Di Metro ini ada Mas Umar nih bagian spuring. Ya Mas ya? Ya, bener, siap, ya? Betul. Oke, siap. Nah, kalau untuk trick and treat Mas, ini kan bannya agak chamber nih. Siap. Itu biar bannya nggak lebih makan dalam tuh apa sih yang di setel Mas? Itu kalau nggak makan dalam biasanya chambernya aja. Chambernya aja yang di setel ya? Kalau kita buat main, chambernya biasa dikasih minus 3. Oh, minus 3. Itu emang terlalu makan, tapi kita buat mainnya enak. Oh, gitu. Kalau buat sehari-hari, paling chambernya nggak terlalu minus. Nggak terlalu minus ya? Ya biar makannya juga nggak begitu banyak. Makanan bisa rata juga, minimalisir. Ya, bawahnya juga stabil. Banyak. Oh, gitu. Siap. Siap. Oke, Mas Umar. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, guys. Nah, si Obri udah di spuring. Udah kita tanya juga nih ke Mas yang spuringin nih Mas Umar tadi. Selanjutnya, ini bakal diturunin, gua pingin ganti ini velg Obri nih. Gua yang pake ya. Apanya? Gua yang masangin. Gua yang masangin boleh, tapi gua coba dulu empat-empatnya sanggup apa enggak? Nah guys, ini gua pakai alat namanya impact nih. Ini untuk ngebuka aja, kalau untuk ngecengin tetap dari tenaga kita sendiri. Karena biar big pasti gitu loh. Waduh tuh. Ini udah kedongkrak kan? Udah dong. Set. Saya 3 tahun nih di Netherlands ini. Ngapain? Tuh. Wah, sudah terbuka cepet kan? Nah, jadi toko-toko ASR ini menggunakan alat-alat yang canggih, guys. Tuh, kita ganti velgnya.
copotin. Wah, nanti ini jatuh, sabar. Taruh dulu ke sini. Jangan lupa dipasang. Nah, ini nih velg yang gue pengen pasang di Obri. Kemarin udah dipasang, tapi kali ini gue pengen cobain pakai velg ini nih. Makin ganteng atau gimana? Ganteng sih, tapi selera ya kan. Set lubangnya sama apa enggak? Kayaknya tebelan ini ya bannya ya. Apa kurang satu? Oh enggak dong, pas. Tuh, kita pasang bautnya satu-satu. Kita pasang aja dulu atau sabar ya penonton ya. Hah? Oh enggak lah, enggak capek, santai. Kalau satu, kalau empat-empatnya lumayan. Tuh, tapi di sini tenang aja. Abang-abangnya baik-baik, ramah-ramah, siap melayani Anda semua. Itu dia. Nih gue balikin dulu nih. Set. Oke. 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 Set, set, set. Oke. Nah, ini baru kita kencengin pakai kunci roda. Turin dulu, set, nggak apa-apa, diginin dulu. Tuh. Ayah, 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 ayah. Maaf, namanya juga ini amatiran. Nah, ini kita turunin dulu guys, baru dikencengin. Yang turunin yang mana ini? Segala-gala gua semua ya. Oh, anginnya tukar dulu. Nah, mungkin di sini abangnya aja yang profesional karena gue nggak mau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi abangnya aja, oke? Okay? Gue sudah keringetan. Mari kita lihat empat-empat tadi ganti pelek. Sekarang sudah terpasang 4 velg yang ganteng-ganteng juga nih. Tuh, lagi dikencengin buat roda sama si abang-abangnya. Karena di SR itu ada tulisannya, ingat kencangkan buat roda. Di seluruh toko SR itu sama ada tulisan begitu. Karena menjaga kualitas, menjaga keselamatan juga di sini. Dan untuk teman-teman sekalian, di sini udah mau maghrib nih. Info juga nih untuk teman-teman, di seluruh toko ASR di Indonesia itu bukanya dari Senin sampai Sabtu itu jam 9 sampai jam 6 sore. Dan untuk khusus hari Minggu itu bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore juga guys. Nah jadi teman-teman yang jam 5 mau spuring, balancing, ganti velg segala masih bisa. Ataupun datang jam 6 kurang, jam 6 pas masih bisa. Tenang aja, orangnya baik-baik. Tetap melayani Anda dengan penuh hati guys. Oke, segitu dulu video gua kali ini.